Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Andromeda 32. Kali ini gue akan memberikan informasi tentang sebuah serbi Andromeda. Bukan Andromeda channel gue. Ya, Andromeda bukan channel gue ngambil. Tapi gue gak tau. Gue tiba-tiba nama Andromeda 32 ada di otak gue. Ting, Andromeda nih enak nih. Enak nih, buat gue ngomongnya enak. Dan ya gue ngomong enak aja dan kedengarannya enak. Terus gue Andromeda sebut namain Andromeda karena ada nama belakangnya, karena gue gak mau Andro spasi Meda gitu. Jadi Andromeda 32 cuma nama tambahan doang kayak gitu. Dan ternyata pas gue searching Andromeda ada sebuah serbinya, dan kali ini gue akan informasi tentang sebuah serbi tentang Andromeda. Mudah-mudahan kalian senang pada konten ini dan juga ya di like gitu. Kalau subscribe gue butuhnya subscribe sih ya gitu. Ikut ada cuplikannya ya. Andromeda menurut mitologi Andromeda adalah figur wanita dalam mitologi Yunani teman-teman, yang dirantai pada sebuah batu untuk diumpankan pada monster laut. Ya, monster laut, dan diselamatkan oleh Perseus yang kemudian jadi suaminya. Dan mitos ini, dan kejadian ini, maksud gua kejadian ini sama kayak anime, lagi-lagi anime. Gua nggak jauh dari anime, dan lagi seperti anime Sword Art Online season 1 ya. Gua nggak tahu season 2 nya, gua belum nonton season 2 nya. Ya, di mana sih di jalan cerita kan dalam satu si suatan online di apa namanya, di cerita pertama di suatan online dia ketemu gini, pas udah keluar dari sawo ya ada lagi musuhnya, siapa tuh? Soguo kalau nggak salah, yang ingin menikahkan si ya, dia maksa si Asuna. Dia memanfaatkan keadaan Asuna sebelum dia keluar, si Kirito sudah keluar dari sawo. Dan tapi si Asuna, pacar Asuna yang sudah istrinya Kirito di game sawo itu, dia diculik sama Soguo diculik, dan kan curi ya, dia diculik dan pindahkan game Rift apa tuh, lupa gua ya, dunia para peri pokoknya itu, dan dikurung di benih sangkar di pohon dunia tuh. Gua mau spoiler, dan Kirito sini dia berjuang dan gitu tuh bla 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 bla. Gua mau spoiler, lupa gimana ngomongnya ya. Dan ya, amanat dari saw itu pun juga dalam pelajari buat kalian-kalian ini, please kalau ceweknya gak mau jangan dipaksain kayak gitu. Salah satu karakter yang pengen gue cekek tuh, aduh right tuh gue cek sumpah ya. Balik ke laptop ya. Andromeda adalah putri dari Cepheus, dan ternyata Andromeda adalah nama cewek, anjir fuck. Waktu gue namain channel gue sembarangan, anjir. Gue gak tahu. Tiba-tiba itu muncul dalam otak gue Andromeda, dan gue kira itu ada nama pesawat. Pesawat luar angkasa, dan ternyata, aduh. Dalam mitologinya seperti ini. Andromeda, lanjut aja lah ke laptop. Andromeda adalah putri dari Cepheus dan Cassiopeia, raja dan ratu Ethiopia. Ya, gue lagi dengerin lagu saat terakhir, anjir. Habis recording enak aja gitu dengerin. Ya, Ces, balik lagi gue daripada ngurusin lagu, gitulah. Balik lagi ke laptop, dan Cassiopeia telah menyombongkan dirinya memiliki kecantikan yang sama dengan para Nereid. Tahu Nereid mengakibatkan kemarah
Poseidon. Poseidon itu dewa. Poseidon itu dewa air ya, masa dia dewa air. Poseidon dewa air ya. Ini dewa, pokoknya dewa air apa-apa, tapi takut salah ngomong. Nah, pokoknya Poseidon itu ada dewa, dewa Yunani. Iya, dewa dewa air benar. Poseidon adalah dewa air, guys. Catat itu, dewa dari Yunani, dewa Yunani kuno. Poseidon dewa dewa air. Ya, Poseidon mengirimkan banjir dan seekor monster laut yang menghancurkan baik manusia maupun hewan, teman-teman. Dan situ bisa kita garis bawahi, teman-teman, amanatnya bisa diambil dari video gua dah. Jangan sekali-kali kalian menyombongkan diri. Ingat itu, teman-teman, karena di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, dan langit ada terus-terus. Ya. Itu boom untuk meda 32. Ya, maju sebaik manusia. Para orang-orang bijak balik ke laptop. Para orang bijak Amon mengumumkan bahwa tiada pencegah. Tiada pencegah yang dapat ditemukan sampai sang raja mengumpankan putrinya yaitu Andromeda pada sang monster. Maka diikat pasang monster pada sebuah batu di pantai. Kemudian Gorgon, ya Gorgonite. Bukan Gorgonite, Gorgon lah itu, Gorgon. Makhluk-makhluk ya monster gitu, guys. Dan gua kayaknya nggak punya fotonya ada Gorgon. Kalau ada fotonya, nah kayaknya ada lah. Ntar gua cari tadi Google. Perseus menemukan Andromeda, kemudian Perseus menemukan Andromeda ya, yang akan menjadi suaminya, kemudian membunuh sang monster dan membebaskan Andromeda dan menikahinya. Ya, sama persis kayak kayak suatu online anjir. Ini gue nggak tahu sih yang mengarang dari penulis dari Sword Art Online, apakah dari dia mengambil cerita dari mitologi Yunani yaitu tentang Andromeda atau tidak, I don't know. Kalian bisa tanyakan sendiri, gue nggak tahu, gue belum punya itunya, ah, informasinya. Mungkin kalau gue udah dapet informasinya, ntar gue kasih tahu atau gue bikin videonya. Balik lagi setelah membunuh, ya, Perseus sudah membunuh Gorgon dan menikahinya. Pernikahan ini membuat marah Pineus yang kepadanya Andromeda telah berjanji untuk menikah. Duh. Iya benar, persis banget sama kayak itu anjir, Sao. Persis banget sama kayak Sao. Sahabat nikahan terjadi perselisihan di antara kedua rival, ya. Dan Pineus diubah menjadi batu oleh pandangan kepala Gorgon. Gorgon makhluk apa anjir? Musta muncul. Setahu gue yang bisa ubah jadi batu ada Medusa. Ya itulah. Tahu gak kalau ada itu gak ituin. Kalau ada informasi ada gue kasih video. Kalau gue dapat informasi gue kasih tahu. Komen. Atau kalian komen duluan yang tahu. Dan ya. Dan sesuai Andromeda yang kedua adalah galaksi yang itu adalah tentang galaksi Andromeda. Ya, galaksi Andromeda dengan nama lain Messier 31 M31 atau NGC224 adalah sebuah galaksi spiral berjarak kira-kira 780 kilo per second atau 2,5 juta tahun cahaya, guys. Betapa jauhnya itu. Itu 2,5 juta tahun kalau kita pakai cepatan cahaya. Ya, 2,4 kali 1019 km dari bumi jaraknya itu. Dari bumi jauh banget itu. Ya, yang pastinya manusia menemukannya dengan bantuan alat, gak mungkin kita pakai pesawat ke galaksi Andromeda, itu gak mungkin. Satu adalah bahan bakar, kedua adalah makanan. Lu gak mungkin makan pil terus, lu pulang-pulang masuk rumah sakit, kampret. Ya, masuk rumah sakit. Ya pasti manusia menggunakan robot.
pasti, atau ya kecuali para peneliti bisa membuat tumbuhan di dalam atau peternakan, membuat tumbuhan atau peternakan di dalam pesawat, dan juga membawa masuk ke membuat stasiun-stasiun raksasa. Dan ya pada faktanya yang baru bisa membuat stasiun luar angkasa adalah Rusia. Nah, balik ke topik guys, galaksi ini merupakan salah satu galaksi di luar galaksi Bima Sakti yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang bisa sama cuma bisa melihat asalkan dilihat pada malam yang cerah tanpa bulan dan tanpa polusi cahaya. Jadi galaksi Andromeda bisa dilihat dengan telanjang. Masuk tadi yang dengan masuk pesawat itu kita mesti mastiin dalamnya ada planet-planet apa aja, maksud gua itu jadi manusia manusia bisa cuman bisa melihat galaksi Andromeda ya, dan menemukan, dan kita belum tahu di galaksi Andromeda ada planetnya ada berapa dan daya magnet dari mataharinya berapa, sekuat apa, atau kalah lebih kuat dari galaksi kita Bima Sakti atau lebih kecil. Ya ngomongin soal galaksi Bima Sakti, gue jadi ingat dari Pluto. Planet Pluto ini sama kalian bagi-bagi informasi nih yang gue tahu. Dan planet Pluto dia kan menjauh dari galaksi Bima Sakti dan sudah tidak terdaftar lagi di galaksi Bima Sakti karena jaraknya terlalu jauh dari matahari kita. Ya berarti menurut gua, opini gua, oh ya opini gua, itu enggak, si Pluto ada beberapa kemungkinan menurut gua. Satu adalah kemungkinan ia tertarik oleh galaksi-galaksi lainnya, you know, galaksi bukan Bima Sakti aja, galaksi ada ratusan bahkan ribuan guys. Ya itu opini gua, menurut gua, opini gue kayaknya Pluto tertarik oleh galaksi lain yang daya magnet mataharinya lebih kuat daripada daya magnet matahari kita, atau dia mulai menjauh karena, atau maksud gue, atau daya magnet matahari kita melemah. Itu opini gue sih, cuma opini, belum dapat informasi. Dia balik lagi ke topik, strukturnya mirip dengan galaksi Bima Sakti yaitu membentuk spiral, jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Letaknya di langit, ada di belahan langit utara sekitar 41 derajat di sebelah utara khatulistiwa langit. Baik dia mati sekitar bulan September, itu kalian bisa ngeliat galaksi Andromeda kalau nggak ada bulan, nggak ada bulan dan juga nggak ada polusi cahaya, dan bisa diamati di sekitar bulan September, Oktober, November. Dan gue juga belum lihat juga. Halo. Dengan mata telanjang, galaksi ini nampak seperti kabut tipis kecil di langit utara. Tetapi jika diamati dengan teropong yang dapat nampakkan bintang-bintang redup di tepi galaksi Andromeda, ternyata ukuran Andromeda bisa lebih besar, lebih dari 7 kali diameter sudut bulan. Galaksi ini berisi 1 triliun bintang, teman-teman, dan bergerak mendekati Bima Sakti dengan kecepatan 300 km per detik. Cepat banget. Ya, itu aja. Gak usah lama. Itu aja. Ya, itu aja dari informasi dari gua. Sebenarnya nama beda, semoga bermanfaat. Jika salah mohon maafkan. Gua juga manusia. Siapa nih? Halo. Alah. Ya nggak penting. Itu aja informasi dari gue dengan sebesar tentang Andromeda. Jika salah, mohon maaf. Jika benar, ya semoga bermanfaat. Jika benar bisa kalian bisa menambah pelajaran dari gue, mengambil serap ilmu. Tolong kolom komentar kalau salah, apa apabila
informasi salah tolong komen komen di bawah, komen aja nggak apa-apa, ngomong apa juga nggak apa-apa, gue sautin, gue ladenin, tenang aja. Tolong komen ya, sekian dari gua. Untuk gua itu aja tuh yang mau gua informasiin ya, gitu aja mungkin. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy gaming, bye bye.